Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Sekelompok tentara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengeluh bahwa mengoperasikan sistem pertahanan rudal Iron Dome membuat mereka terkena kanker. Ini ibarat senjata makan tuan. Keluhan para tentara Zionis itu diungkap surat kabar lokal Yediot Ahronot pada hari Kamis, 29 April 2021. Surat kabar itu melaporkan sekelompok tentara yang bertugas di unit yang mengoperasikan sistem Iron Dome semuanya menderita kanker di akhir masa dinas mereka atau tidak lama setelah itu. Iron Dome atau kubah besi adalah sistem pertahanan rudal Israel yang beroperasi untuk mencegat rudal atau roket jarak pendek yang ditembakkan oleh kelompok perlawanan Palestina dari Gaza. Laporan Yediot Ahronot mengatakan para tentara IDF menuduh ada hubungan antara pekerjaan mereka untuk sistem pertahanan rudal itu dan diagnosis kanker mereka. Menurut para tentara Israel, unit radar Iron Dome melepaskan radiasi dan panas yang menyebabkan mereka terkena kanker. Keluhan itu menambah daftar cerita sebelumnya, yakni 10 tentara terkena kanker saat bertugas mengoperasikan sistem misil tersebut. Salah satu tentara yang diidentifikasi dengan nama pendek Ran mengatakan satu tahun setelah dibebas tugaskan dari dinas militer sebagai operator Iron Dome, dia didiagnosis menderita kanker tulang. Namun, militer pusat Israel bersikeras bahwa data dan penelitiannya tentang penyakit menunjukkan kasus-kasus kanker itu tidak luar biasa. Di sisi lain, militer Israel mengatakan telah menyerahkan 2 sistem baterai rudal Iron Dome kepada militer Amerika. Kita lihat saja nanti hasil dari operator Iron Dome dari pihak Amerika, apakah akan menderita kanker atau tidak. Bagaimana menurut Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda. I don't know.